Hadis berikutnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu Ummah. <k Estado> <k tide> <kide> ini gelarnya Ibnu Abbas adalah Habru Al Ummah. Ingat ini, ini selalu berulang saya sampaikan. Jadi istilah-istilah, penjelasan-penjelasan yang sering berulang yang saya sampaikan jangan lagi dilupa, ya. Ibnu Abbas gelarnya adalah habru al ummah apa artinya ulama nya umat ini ya ada gelarnya yang lain ibnu abbas siapa yang tahu ah turjuman al quran ahsan rezeki antum masya allah tinggal satu ya turjuman al quran gelar lain dari ibnu abbas adalah turjuman al quran Habrul Ummah dan Turjumanul Quran. Apa artinya Turjumanul Quran? Penafsir Al Quran. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan ibnu Abbas. Allahumma faqihu fi al-Din wa at-Tawi. Ya Allah jadikan ia faham terhadap agama dan berilah ia pemahaman terhadap Al Quran. Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Qala Wasallam. beliau berkata, Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Di suatu hari saya pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dan dalil bolehnya berboncengan. Karena Nabi membonceng para sahabat di atas kendaraan. Bahkan ada salah seorang ulama menuliskan buku khusus menyebutkan siapa-siapa di kalangan para sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi dan jumlahnya sampai kurang lebih 40 orang. Abu Bakar bin Siddiq, Ali Uthman bin Affan, Wa'ad bin Jabal Ibn Abbas. Ya tetapi dengan syarat kata para ulama bahwasanya kendaraannya itu muat dan kuat. Ya, biasa saya lihat ada santri monceng tiga. Ini tidak boleh, saya juga peringatkan santri ataupun bina walaupun dekat kalau keluar naik motor wajib pakai helm, ya, faham? Jadi jangan kemudian kita ini sebagai seorang penuntut ilmu kemudian yang dahulu melanggar aturan-aturan yang maslahatnya kembali kepada kita, ya. Apalagi bonceng tiga, ditahan sama polisi. Kenapa bertiga dia bilang karena kalau berempat tidak cukup pak. Haula wala kuwata Ya Apalagi kalau misalnya kendaraannya itu hidup Katakanlah naik kuda Ini zaman dahulu Ya syaratnya muat Ya dan Patuhi rambu-rambu lalu lintas Ini untuk kemaslahatan kita Ayo. Dan juga menunjukkan ketawaduan Nabi Ibnu Abbas ketika dibonceng oleh Nabi SAW menjelaskan hadis ini kepada beliau. Sebagian ulama menyebutkan umurnya itu baru kurang lebih 10 tahun. Dan Nabi SAW sangat tawadur. Sampai kepada anak kecil sekalipun. Beliau ketika berjumpa dengan anak kecil, terkadang beliau yang pertama kali memberi salam. Bahkan pernah beliau melihat adik dari Anas bin Malik yang bernama... Siapa namanya? Abu Umair. Abu Umair ini, Abu Umair ini lagi bersedih. Mengapa? Karena burung pipit yang ia pelihara itu mati. Dan ini juga dalil tentang bolehnya memelihara burung tapi dengan syarat dikasih makan. Ya, dikasih makan. Dan kalau bisa dicarikan juga pasangannya. Jangan dibiarkan sendiri. Ya, jangan cuma antum yang jomblo. Lewat Nabi SAW beliau kemudian berkata, Ya Aba Umair, Mada fa'alan nubair. Coba lihat, Nabi SAW menghibur anak kecil ini. ya, Sengaja singgah. Kemudian berbagi kesedihan dengannya. Dia melihat anak ini sedih. Dia kemudian berkata, Ya Aba Umair, Wahai Aba Umair. Dan ini menunjukkan tentang bolehnya kita memiliki kunyah walaupun belum punya anak. Rata-rata jomblo kalau saya tanya siapa nama antum? Fulan. Saya tanya siapa kunyahnya? Abu Ba'dain. Abu Ba'dain artinya Abu nanti bisa bentar. Kalau ada anak. Ya. Sunnah. Bahkan Nabi memberinya kunyah. Ya Aba Umair. Mada fa'alan nugair. Apa yang terjadi dengan burung pipit nugair itu? Ya, Dia sedih. Nabi SAW menghiburnya. Jadi sekali lagi menunjukkan ketawaduan Nabi. Dan menunjukkan kasih sayang beliau. Beliau pernah mencium cucunya Hasan dan Husain. Ada salah seorang lelaki yang bernama uh, Habis bin Akra atau Uyayna bin Hisn. Ya dari Badu pedalaman. Ya dia kemudian heran melihat Nabi mencium Hasan dan Husain. Dia berkata ya Rasulullah, anda mencium anak kecil. Ya, dia heran. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya orang ini berkata, saya punya 10 anak ya Rasulullah, tidak pernah ada yang saya cium. Nabi mengatakan, apa lagi yang saya lakukan kepada kalian kalau sifat rahmat dan kasih sayang itu telah dicabut di hati-hati kalian. Faqala Nabi kemudian berkata, dalam kitabul jami' ini diambil poin yang hendak dijelaskan oleh syekh. Ya gulam, wahai gulam, anak kecil. Gulam itu adalah usia dunal buluk sebelum dia masuk usia balik. Dan usia balik menurut Jumhur adalah ketika seorang anak itu telah berusia 15 tahun. Atau telah nampak darinya ciri-ciri al -bulu. Ya seperti misalnya tanda-tanda yang ada pada tubuhnya, pada dirinya, ya tumbuh rambut di tempat-tempat yang diketahui bahwasanya dia telah balik. Ya atau misalkan telah berubah suaranya, atau dia telah mimpi basah, akramakumullah. Atau kalau perempuan, ketika dia telah datang darah hayuk, ya Dan sebagian ulama mengatakan bagi perempuan itu adalah ketika dia telah berusia sembilan tahun. Ya. Nabi berkata, Ya gulamu hayana kecil, jaga jagalah Allah. Saya tanya, apakah Allah butuh penjagaan? Allah tidak butuh penjagaan. Bahkan dialah Allah yang menjaga kita. Tapi yang dimaksud dengan jaga jagalah Allah, maksudnya Ihfad hudud Allah. Jagalah batasan-batasan Allah. Jalankan segala perintahnya. Jauhi larangannya. Ya, seperti perintahnya adalah menjaga salat dengan baik. Sebagaimana firmannya dalam Al-Quran. Hafidhu alas salawat. salatil usta. Wa kumulillahi qanitin. Menjaga perintah-perintah Allah. Dimulai dengan yang wajib. Kemudian ditambah dengan an-nawafil, amalan-amalan sunnah dan menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari memakan harta yang haram, menjaga penglihatan kita dari memandang kepada yang haram, menjaga pendengaran kita dari mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, menjaga lisan kita dari ghibah, namimah, al-kadzib, dusta, mengadu domba menyebar berita-berita dusta. Ini bagian dari menjaga Allah. Ihfadillah yahfad. Wal jazau min jinsil amal. Dan balasan itu tergantung amalan seseorang. Wahal jazau lihsani illal ihsan. Dalam surah Al Rahman Allah mengatakan, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Intan hayansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Al-jazau min jinsil amal. Jadi barang siapa yang menjaga Allah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dia dijaga oleh Allah. Dan penjagaan Allah kata para ulama, nu'an. Ada dua jenis. Yang pertama, hifdhuhu lahu fi masalih dunia, ka fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa mali. Yaitu ketika Allah menjaga hal-hal yang berkaitan dengan dunianya. Seperti menjaga dirinya, jasadnya kemudian anaknya keluarganya dan hartanya salah satu contoh ya ikhwah dan jadikan ini motivasi saya menantang antum coba cari penghafal Al-Qur'an di dunia ini yang sudah lanjut usianya dan dia terkena penyakit yang disebut dengan pikun ya Ketika dia menjaga ayat-ayat Allah Menyibukkan diri dengan menghafalkan ayat-ayat Allah Maka dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai masa tuanya Ini sebagai contoh Ya yeah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi وَأَمَّا الْجِجَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا Dalam kisah Nabi Musa dan Khidr ketika dia datang di sebuah kampung, namun penduduk kampung itu tidak menjamu mereka padahal mereka kelaparan dan kehausan. Akhirnya, mereka menjumpai ada rumah dua orang anak yatim yang dindingnya hampir roboh. Subhanallah. Sampai-sampai Nabi Musa berkata kepada Khidir, syi'ta ajra. "Mengapa kita tidak meminta upah kalau mereka tidak mau menjamu kita secara gratis? Minimal, mereka memberi kita upah karena kita sudah membantu membetulkan dinding mereka yang hampir roboh." Tapi hikmah ilahiyah yang diinginkan oleh Allah di sini, coba lihat, sampai-sampai Allah kemudian memperjalankan dua nabi yang mulia. Nabi Musa dan Khidir alaihi masallam ke kampung itu untuk menegakkan dinding dua anak yatim yang kata Allah wa kana tahtahu kanzullahuma... di bawah dinding itu ada harta warisan orang tua dari kedua anak yatim itu yang dipendam ya dipendam ditanam ditimbun ya dan dindingnya hampir roboh dan jangan sampai ketika dinding itu roboh kita tidak betulkan kata Khidir maka datang penduduk kampung yang menegakkan dinding itu ketika digali pondasinya mereka mendapatkan harta itu kemudian mereka mengambilnya. Mengapa mereka mengambilnya? Karena biasanya orang yang pelit dan kikir itu rakus. Mereka tidak mau menjamu kita. Pelit, kikir, rakus. Kalau dia dapat yang seperti ini mereka ambil. Nah, coba lihat. Allah mengutus dua nabi untuk membetulkan dinding dua anak yatim ini agar tidak diganggu oleh penduduk kampung. Namun as syahid poin kita Allah mengatakan wakana kana abuhuma saliha. Bapak dari kedua anak yatim ini yang meninggal, yang meninggalkan harta untuk anak mereka adalah orang yang saleh. Bagaimana Allah menjaga mereka berdua? Bahkan sebagian buku tafsir menyebutkan bukan bapaknya secara langsung tapi kakeknya yang ketujuh jadi barang siapa yang ingin dirinya, keluarganya, hartanya dijaga oleh Allah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, salah seorang ulama atau Abdullah bin Mas'ud di waktu malam, beliau qiyamul lail anaknya terbaring di dekatnya. Setiap kali beliau telah ada bisikan, sudah cukup selesai, namun menengok anaknya, beliau kembali berdiri bertakbir menambah qiyamul lailnya. Setiap kali beliau salam sudah mau berhenti, dilihat anaknya berdiri lagi. Apa kata beliau? Min ajli kaya bunai. Untuk mewahai anakku saya giat salat seperti ini. Jadi siapa yang mau anak-anaknya dijaga oleh Allah? Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mulai jaga diri kita masing-masing. Ya. anas Allah salamat wa Silahkan di azan. Bismillahirrahmanirrahim. Salat wa ala rasulullah. Ma ba'ad kita akan menyelesaikan hadis ini secara singkat. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya penjagaan Allah kepada hambanya itu ada dua, yaitu pada hal-hal yang berkaitan dengan maslahat dunia Allah berfirman dalam surah Ra'ad ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah dia memiliki muakibat para penjaga mimbaini yadai dari arah depannya wamin khalfi dan dari arah belakangnya yahfadunahu yang senantiasa menjaganya min amrillah dari ketentuan Allah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tafsiran ayat ini humul malaika yahfazunahu bi amrillah yaitu para malaikat yang senantiasa menjaga hamba hambanya yang saleh jadi ada malaikat yang selalu menjaga kita dari arah depan arah belakang kita namun jika ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi takhallau anhu mereka berlepas jika takdir dan ketentuan itu harus terjadi tapi al-asal para malaikat senantiasa menjaganya. Makanya di antara amalan yang dengannya kita bisa selalu mendapatkan penjagaan dari malaikat adalah al, al -tahara. yaitu menjaga kesucian, kebersihan. Sebagaimana dalam hadis yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berwudu sebelum tidur, siapa yang melakukannya maka malaikat akan menjaganya sampai ia terbangun di waktu subuh. Begitu pula, jangan kita mengganggu malaikat. Bagaimana seseorang itu mengganggu malaikat? Seperti contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis man akala man au. Baslan, fal ya'tazilna. Siapa yang baru saja makan bawang merah atau bawang putih, apalagi yang mentah, maka jangan ia mendekati tempat salat kami, karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Dan ini, sebagai contoh saja, masuk di dalamnya semua hal yang bisa mengganggu orang yang salat. Makanya, Allah secara umum memerintahkan kita dalam Al-Quran. Ya bani adama, adam inda kulli masjid. Ambil perhiasan-perhiasan kalian sebelum kalian ke masjid. Apa maksudnya? Perhiasan ada dua yaitu dari tubuh kita dan dari luar tubuh kita. Dari tubuh kita menjaga kebersihan sebelum ke masjid. Makanya kita diperintahkan bersiwak, bersikat gigi sebelum ke masjid. Pada saat kita berwudu atau hendak salat. Kemudian menjaga anggota tubuh kita yang lain jangan sampai mengganggu orang ya termasuk misalnya raihatu al jasad bau tubuh yang tidak sedap ini harus selalu diperhatikan jangan kita apalagi orang yang berkecimpung di dunia dakwah seorang penuntut ilmu kemudian melalaikan hal-hal yang seperti ini ya Nabi saw pernah melihat ada salah seorang sahabat rambutnya itu kusut Berantakan, Nabi kemudian berkata, "Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya?" Jadi, jangan kita kesankan Islam itu kumuh. Nabi pernah melihat ada sahabat yang pakaiannya sudah lusuh, padahal dia mampu beli. Nabi kemudian berkata kepadanya, "Allah senang melihat bekas nikmatnya itu kau kenakan dan kau pakai. Yang penting, jangan berlebih-lebihan, minimal hal-hal yang sifatnya standar. Apalagi kalau kita ke masjid." Ini terutama anak-anakku para santri ini diperhatikan. Ya, sebelum ke masjid, pisahkan di asrama pisahkan baju yang dipakai ke masjid, pisahkan yang dipakai main. Jangan yang dipakai main bola itu juga yang dipakai salat. Masuk ke masjid begitu saya langsung takbir tanpa memperhatikan ya, bau yang kurang sedap. Ini perhatikan dengan baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan juga Sambil ke masjid sarungnya diseret-seret. Berjalan ke masjid sambil pakai sambil pakai sarung, sambil kancing baju. Usahakan rapi sebelum keluar dari sakan, dari asrama. Ini berat atau tidak? Berat atau tidak? Tidak berat, cuma butuh kesadaran. Butuh kebiasaan dan pembiasaan. Ya, begitu pula yang lain-lain. Ini diperhatikan. Dan ini bagian dari agama kita. Jangan sampai kemudian kita mencederai keindahan agama kita disebabkan perilaku kita ya Taib. kemudian penjagaan yang kedua adalah penjagaan dan ini yang paling penting adalah penjagaan agamanya hatinya hidayah yang Allah telah berikan kepadanya dia dijaga dari al inhiraf berpaling dari ketaatan makanya ulama kita menyebutkan bahwasanya karamah Kemuliaan yang paling besar yang Allah berikan kepada wali-walinya adalah al-istiqamah. Dan ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak dan semoga Allah melindungi kita. Orang-orang yang dulu kita kenal memperjuangkan kebenaran. Lantang dalam menyuarakan kebenaran. Tapi dengan begitu mudahnya dia kemudian rapuh, luluh di hadapan kekuasaan. Di hadapan harta tadi. Karena itu semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Ihfazillaha tadjidhu hija. Jagalah Allah engkau akan mendapatinya di hadapan. Allah akan menjagamu, mengetahui kondisi dan keadaan. Sebagaimana kata Allah kepada Musa dan Harun ketika keduanya berangkat untuk mendakwahi Firaun. Allah berkata kepada Nabi Musa, "La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara." Kalian berdua jangan takut pada Firaun. Innani sesungguhnya aku bersama kalian asma'u wa ara. Saya dengar dan saya melihat. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebersamaan Allah tidak mesti ya dan ini tentu bukan pemahaman akidah Lisunawal wal jamaah yang dikenal juga dengan akidatul hulul yaitu bersatunya zat Allah dengan seorang hamba. Ini adalah akidah yang sesat. Ya. Allah mustawin ala arsyih bersemayam di atas arsy bainan an khalqih ayo ikhwah namun kebersamaan Allah artinya pengetahuan Allah dengan hambanya tersebut sebagaimana perkataan Allah kepada Musa dan Harun innani akuma. saya bersama kalian berdua asma'u saya dengar dan saya melihat ya seperti misalnya kalau kita didatangi salah seorang ikhwah yang hendak safar kita berkata kepadanya Ya berjalanlah, ala barakatillah. Semoga Allah menjagamu dan saya selalu bersama antum dalam doa-doa saya. Ya, jadi kebersamaan itu al-ma'iyatu la mukhalata. Wa idza sa'alta jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Ayo ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan semoga dengan kita mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan ini kita masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadzarallahu mar'an sami'a maqalati wa wa'aha wa addaha kama sami' fa rubba muballighin aw 'a min as-sami'." Semoga Allah memberi cahaya kepada orang-orang yang mendengarkan perkataanku, hadis-hadisku kemudian ia berusaha memahaminya dan mengamalkannya dan boleh jadi orang yang mendengarkan itu lebih paham daripada apa yang disampaikan oleh pemateri